Nasir Yusriansyah Sahrawi melaksanakan sholat Idul Adha 1440 Hijriah 10 Zulhijjah di Masjid Agung Nurul Falah Tanah Grogot Minggu 11 Agustus. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Bertindak sebagai Khatib Nasruddin Atta LC, Imam Nasruddin Atta LC, dan Bilal Muhammad Yusuf. Badan Pengelola Masjid Agung Nurul Falah Tanah Grogot pada perayaan Idul Adha tahun ini menerima hewan kurban sebanyak 21 ekor. Terdiri dari 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Termasuk 1 ekor sapi jenis Brahman Cross, pemberian Bupati Paser Yusriansyah Sahrawi yang langsung diterima panitia masjid dengan berat sapi kurban diperkirakan lebih dari 350 kg. Yusriansyah Sahrawi dalam sambutannya menjelaskan agar kita memaknai proses perjuangan kemanusiaan yang menunjukkan nilai kemanusiaan, keikhlasan dan kepasrahan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Sang Pencipta.